Idul Adha dirayakan oleh umat Muslim di Amerika Serikat dengan menunaikan salat id dan berkurban. Namun penyembelihan kurban tidak dilaksanakan di tempat seperti di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana suasana perayaan Idul Adha di Amerika Serikat, kita bergabung dengan Valdia Baraputri di Masjid Komunitas Indonesia di Maryland, Valdia. Valdia, selamat malam waktu Jakarta. Bagaimana suasana... Halo, selamat pagi waktu Maryland, Amerika Serikat, ya. Mario. Bagaimana suasana Idul Adha di sana yang bisa Anda ceritakan ke kita? Apakah cara penyembelihan kurban di sana sama dengan di Indonesia atau berbeda? Ya, jadi untuk sholat idul adha di tempat saya melaporkan, ini di Imam Center yang lebih dikenal sebagai masjid dan juga pusat keagamaan komunitas dan diaspora Indonesia, ini sholatnya diadakan menjadi tiga waktu, pada pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 10.30 pagi. Ini yang pukul 10.30 uh, sebentar lagi akan dimulai uh, dalam... Uh, kurang lebih lima menit lagi begitu pembagian uh, waktu sholat ini sangat bermanfaat atau menguntungkan bagi jamaah imam center karena meski seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini lebih dikenal uh, tempat ini lebih dikenal sebagai uh, pusat keagamaannya komunitas Indonesia tetapi jamaah masjid imam center ini datang dari berbagai latar belakang dan juga lokasi di uh, baik di dalam kota Washington DC maupun di luar kota Washington DC tempat saya melaporkan saat ini dan uh, kapasitas masjid ini juga hanya 300 di dalam ruangan sehingga pembagian uh, sholat Id atau sholat Idul Adha ini uh, memang harus dilakukan seperti itu. Sementara mengenai penyembelihan kurban ini tidak dilakukan di tempat seperti yang tadi Anda sampaikan. Uh, kalau di Indonesia begitu penyembelihan kan langsung dilakukan setelah sholat idul adha begitu ya dan uh, langsung dilakukan di tempat uh, atau masjid-masjid uh, setempat. Namun kalau di sini hal tersebut tidak diperbolehkan. Tidak hanya di imam center saja, juga di masjid-masjid di Amerika Serikat secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan ada standar-standar kesehatan yang ketat. Yang harus diikuti oleh semua pihak, tidak hanya oleh komunitas Muslim saja. Jadi, penyembelihan ini dilaksanakan di peternakan maupun rumah-rumah sembelih di kota-kota setempat, dan pelaksanaannya pun tidak semerta-merta setelah sholat Id. Begitu, tetapi eh, biasanya pada hari ketiga Idul Adha. Yang menarik di Imam Center ini, uh, untuk tahun ini, semua kurban dilaksanakan di Indonesia. Jadi, para jamaah bisa membeli uh, kurban secara online, kemudian dananya disalurkan untuk membeli kambing dan sapi yang kemudian disembelih di Indonesia. Pendistribusiannya pun menarik, jadi tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga ke Palestina, berupa paket-paket kurban yang didistribusikan oleh organisasi yang bekerja sama dengan Imam Center. Dan seperti uh, tadi anda sampaikan di sini juga ada keriaan Idul Adha, begitu ada jajanan-jajanan dan makanan khas Indonesia yang bisa dibeli setelah sholat. Jadi meskipunnya uh, meskipun sholatnya di sini, makan uh, makanan indonesia di sini, tetapi kurbannya tetap di Indonesia. Mario. Ya, jadi ada cara yang berbeda di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Terima kasih Valdia atas Betul. laporannya dan selamat hari raya Idul Adha bagi umat Muslim yang merayakan di sana.